Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sudirwan, mengapresiasi langkah cepat Kapolres Tulang Bawang dan jajarannya dalam mengungkap dan menangkap Franz Harinski dalam pelaku pembunuhan Erwanto beberapa waktu lalu. Politisi Partai Hanura yang terkenal akrab dan merakyat ini mengucapkan terima kasih atas kesigapan anggota Polres Tulang Bawang menangkap Franz Harinski. Ia berharap dengan penangkapan ini, Tio Setiabumi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kembali aman. Ya, Bapak Sudirwan Esos, anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres atas keberhasilannya untuk mengungkap dan menangkap kasus pembunuhan sadis terhadap warga kita, warga SP2 Raja Wali. Di dalam hal ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Kapolres Tulang Bawang yang mana telah berhasil seluruh jajaran yang juga saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, keluarga korban merasa senang mendengar informasi penangkapan Franz Harinski oleh anggota Polres Tulang Bawang. Dan keluarga korban berharap aparat berwajib dapat memberikan hukuman setimpal terhadap pelaku. Ketangkapnya dia, saya juga minta hukuman dia, semuanya saya sepertinya. Saya minta sebab beratnya. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jainuddin, Agus Saputra melaporkan untuk Today TV Indonesia.